mana, emang gak enak di sini. Mana bos doang sampai mau etol. Bener, modal etol doang sama ongkos. Bener. Makan ya dapat, mancing ya dapat. Mancing dia juga dapat. Semua-muanya. Semua-muanya kan lumayan. Dan pulang tinggal untuk gue. Bener juga. Aduh, enak banget nih ya. Ini dulu emang waktu ngebangun tahun berapa sih ini? Ini tahun berapa? Antara lupa. 2015. 2015. Ya lu tanya gue. Ya emang bukan punya si itu. Tanya punya. Si itu tempatnya Bang Timpau sama Ayah Ajis. Tempat kita nenangin diri buat kalau pulang OPJ. Sebenarnya tadi tuh aku dari saya empo tuh dikasih saran sama Ayah Ajis. Kalau rezeki bikin yang begini-beginian, jangan otak kita kan kadang-kadang kan butuh istirahat gitu. Disuruh beli lahan yang gak usah lebar-lebar lah, sekitar 5.000 meter gitu. Itu lebar panjang. Iya maksudnya gak usah lebar-lebar, bikin kayak gini gitu. Di saat kita puyang sama kerjaan, pulang lagi kemari itu apa ya, bikin kita tuh, mood kita tuh bikin naik lagi kayak gitu. Refresh otak lah kalau kata kita mah. Di apa sih namanya? Apa sih namanya? Ikan betok lu berebut pakai bahasa refresh. Ih, beneran tahu di sini. Kita tuh kan enggak pernah tahu namanya ikan betok. Pas empok ke sini tuh baru tahu tuh namanya ikan betok tuh bentuknya kayak apa tuh. Rasanya juga enak. Pokoknya enak daripada ikan yang lain. Itu enak banget ikan betoknya. Satu langka. Kedua. Udah jarang dah. Jarang banget. Enggak pernah nemuin, cuma di sini doang. Betok. Itu betoknya enggak segini-segini. Segini. Segitu. Iya. Itu betok apaan? Mana? Segitu-segitu. Lah, sama segini aja. Gedean segitu mah. Tuh. Oh, kan? Tuh. Nih, ikan betoknya tuh. Tuh, betok. Tuh. Di sini doang betok bisa muter. Ini yang paling kecil ini. Paling kecil. Oh, tadi kan kita makan segini-segini nih. Ada lagi yang gede lagi. Oh. Betok. Wah, luar biasa betoknya. Dibikin itu apa namanya? Nih, kemarin ayah dibikinin. Apa, Bang? Apa, Bang? Gabus kuning. Gabus kuning. Ya. Waduh. Itu biasanya enggak makan sama palanya. Oh. Itu kita ya. Makan sama palanya. Yang gue kasih unjuk lu tuh. Kepalanya Pak gede banget tuh. Tuh. Ini gue makan apa? Sepin bang, sepin. Allah Akbar. Ini Pak. Gabus Pak. Gabus. Maji, gabus maji. Kepala gabus ini, kepala gabus. Enak banget ya? Itu enak banget, aduh. Lu baru nian kan? Dulu ikan bakar di sini kan? Iya, dulu ikan bakar juga. Kita makan apa tuh namanya jantung pisang, terus apa jengkol. Tapi kalau udah tambah jengkol gorengnya tuh sama petainya, nampol. Lu udah pernah dibikinin gitu kan belum? Iya, sini kunyit. Antar ya. Kunyit, maksudnya? Kunyit sambil goreng. Kunyit, diiris-iris. Terus dibuat lalap, dimakan gitu aja. Sama ituan, apa namanya, terasi. Yongseng. Aduh ilah Allah. Enak banget. Itu bukan, itu sama aja kita makan sama dia tuh, itu sama aja kita nggak makan sama ayam. Ya iyalah, kita nggak makan sama ayam, ngaco. Iya. Ya makannya sama kunyit. Itu kalau ada ayam tuh, nggak bakalan kita makan. Kalau ada ayam nggak bakalan kita makan. Iya. Apanya? Kunyitnya? Ayamnya, kan ayam hidup, kita makan ayam. Iya, bener. Udah dah, pokoknya seneng aja di sini. Iya sih emang. Makanya tadi kata si Idung, ngapa gak dari pagi, kata dia gitu.
kan dia tuh dengernya cerita doang nih, Pak enak dah pada Bang Kim Pauli di gubuknya Bang Kim Pauli enak gini gini gini, dia penasaran bawa pancingan, bener dia bawa pancingan loh ya, dia mancing di rumah dimana juga enak yang penting dia mau makan dia mau di mana aja yang penting makan penting enak. Aduh mancing pada liburan tuh. Oh, kita lagi ada di Bandung. Bandung Bintaro. Udah dapat belum, Ji? Belum, ya. Ya salah. Kita enggak lapar, kita enggak lapar ini. Belum emang di mana-mana aja lapar. Ini gini. Wah, petong. Petong bawa apa, Tong? Bawa apa deh namanya? Ini bawa apa namanya? Ini apa namanya? Joran. Jojo, Rara. Enak banget ya hujan. Ngangkat mulu, Ji. Emang kosong. Udah yang kaya ya? Hah? Udah yang kaya ya? Tuh, yang masih sibuk, masih sibuk. Tuh. Bumbunya udah jadi. Tuh. Goreng. Penggorengan kecil. Wah kemarin memantep pak. Anaknya masak kemarin? Yang kemarin diinin. Kuningin. Iya, wassalam. Itu juga enak. Ya, mantep. Ini jarang nemu ini, pecak pakai kacang. Masakan zaman dulu. Aus saya. Aus, aduh, kantong. Tempat lain nambah. Ada dingin lagi. Arabat. Bertahan. Papa, pisangnya mana? Hah? Sambal beak. Untuk lagi dicas. Lagi dicas. Ini pohon apa yang ini? Itu anterium jari. Ini anterium juga nih? Iya. Kalau ini prodaktil, anterium prodaktil. Prodaktil. Nah kalau yang untuk belang bulat begini, itu udah lumayan. Nah. Harganya? 1:20. Berapa tuh? Ini misalnya ini 1 juta, itu 20 juta. Makan blau kali, ini 1 juta udah 20 juta. Iya kan 1:20. Karena ini bercorak kali ya? Iya, jadi apa namanya? Dia warnanya lebih lebih nongol. Iya. Ini apa nih? Melembet juga nih ya? Iya, itu Brazil, siri Brazil. Ini yang pink nih. Ya. Ini saya punya yang putih nih. Yang mana ya? Itu kali ini. Enggak, pertanyaannya punya itu dibeli apa dibagi? Semua tanaman dibagi. Dibagi guys, dibagi. Gak usah ditanyain. Ini juga boleh minta juga. Nih kayak gini ya, nih saya punya nih. Oh, itu mah keladi. Oh, beda lagi? Iya. Bukan tua-tua keladi bukan? Enggak, yang di rumah yang begini beli apa dibagi? Minta. Ah, elah pakai ditanya. Boleh minta. Ini merah nih, yang merah juga bagus nih ya, mahal juga ya. Nah, nih ya, saya punya pink yang begini. Yang gimana? Ini pink. Beli apa dibagi? Dibagi. Kok ada nopo yang atas noh? Mana? Ini di atas ini. Oh, di sono yang gedean. Lu tunjuk lagi yang mana? Hah? Yang punya lu yang mana? Tunjuk. Tunggu dulu, bentar. Ada lagi punya saya. Ini juga punya. Nih, janda bolong. Yang begini? Iya. Di rumah? Di rumah. Ada berapa biji? Ada satu. Beli? Boleh minta. Aki yang tanyain. Ini juga punya nih yang kayak gini nih. Boleh punya. Nih. Oh, udah ada?
boleh minta lagi. Hanya lagi gue kepel ntar ya. Aduh, pokoknya bang gimana, saya mau di rumah tanaman, alhamdulillah. Beli. Tapi emang sih kalau orang udah hobi, ya udah suka, harga berapapun katanya dikicer kan. Emang lu. Yang namanya dia beli gitu loh. Emang lu. Emang gua boleh minta beli bagi. Dan udah minta gak percaya lagi. Iya benar. Boleh minta lagi pak. Itu kembang apaan itu bang? Kumis kucing bukan? Jengger. Apa namanya? Losia. Salah lagi udah gede kenceng. Salah gede lagi. Losia namanya. Cakep banget ya. Kita harus sebat ini kalau ngeliat tanaman begini kayak berasa kayak hidupnya tuh di alam lebih dekat lagi. Nih ini yang nih di bawah sini nih. Ya kan akarnya ada akarnya. Nanti dia keluar tunas lagi. Saya mau takut mati. Lagi belanja. Iya dong. Belanja malam-malam. Nih, motongnya selembar-selembar. Itu nasi begini dulu. Tanya dong namanya apa itu? Namanya apa? Namanya pohon. Daun sente kan? Hah? Pink princess. Pink princess. Iya, nih. Oh, jadinya begini nih ntar ya, nih. Pink princess. Ada aja namanya princess ya. Ini pohon sirih nih. Nih pohon sirih. Ini yang paling maskot. Maskot apa tuh? Iya, paling bagus ini. Ya, tanya dong harganya. Harganya. Ini kabel busi parigata. Kabel busi parigata, gua agak ngerti. Busi ya? Bukan gusi. Oh. Gusi lu kata bengkak, gusi lu. Busi parigata. Berapa tuh bang kalau segini? Ini 40-an. Weh, busi gitu doang. Buset. 40 juta. Gua pikir 40 ribu. 40 juta. Iya. Tuh. Gua siapa ini, bang? Buat poal pak ternyata ini lo kenang-kenangan dia lo kenang-kenangan mulu bang ya. Janda bolong ini. Janda bolong kan ini kurus biar gak ngerambat. Oh kurus ini ya. Ntar dia naik ke atas tuh. Naik.